Ya, selanjutnya kita akan ke kawasan Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Anissa Hapsari yang akan melaporkan situasi hari Lebaran pertama serta arus mudik yang masih terjadi di sana. Anissa, apakah masih ada aktivitas arus mudik di tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya Maria, untuk situasi arus lalu lintas di sekitar pertigaan rel kereta api Pejagan yang memang sempat tadi malam terjadi kepadatan hingga menuju ke pertigaan rel kereta api ini, kondisi berbeda justru terjadi dari pagi hingga sore hari ini. Untuk arus lalu lintas masih ramai oleh warga sekitar yang ingin bersilaturahmi ke sanak saudara mereka. Tidak hanya ramai oleh warga sekitar, untuk kondisi arus lalu lintas yang keluar dari pintu tol Pejagan hingga menuju ke pertigaan rel kereta api ini juga masih didominasi oleh kendaraan yang berasal dari arah Jakarta yang ingin menuju ke kota Brebes dan ke daerah Jawa lainnya. Kondisi serupa juga terjadi di jalur selatan, yaitu yang ingin menuju ke Selawi ataupun yang ingin menuju ke Purwokerto, ini masih dalam kondisi normal. Sementara itu Maria, petugas masih belum mengoperasikan pintu tol darurat Pejagan Pemalang karena petugas masih memantau bahwa kondisi di tol Kanci Pejagan dalam kondisi yang normal. Dan Maria, bagi para pengendara yang sudah mulai memasuki wilayah Brebes, meskipun pada hari Raya Idul Fitri ini masih terpantau ramai dan lancar, namun banyak warga yang ingin bersilaturahmi ke sanak saudara mereka, sehingga para pengendara untuk tetap berhati-hati, terutama terhadap pejalan kaki yang sedang menyeberang, untuk tetap memacu kendaraannya dalam kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Demikian Maria. Ya, terima kasih rekan Anissa Hapsari yang melaporkan langsung dari Brebes, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas dan jaga terus kesehatan Anda ya.